Oke teman-teman, kembali lagi kita bermain top 11. Hari ini saya akan berbagi sedikit formasi 3-2-3-2. Namun di sini saya tidak menggunakan mental pertahanan teman-teman. Meskipun saya tidak menggunakan strong striker atau penyerang. Oke, di sini mental yang saya gunakan adalah penyerang. Fokus umpan perpaduan, upaya passing perpaduan, sambal berarti racing tunda, tackling keras, penjagaan 1-1, posisi offside, langkah offside maksud saya hidupkan. Oke, formasi ini sudah saya tes melawan beberapa klub ya teman-teman, dan hasilnya ya tidak terlalu buruk. Pertandingan ini melawan Sabado, saya berhasil menang dengan skor 2-0, dimana Sabado tim lebih kuat daripada saya. Kemudian ada Jose Mourinho, saya berhasil dengan skor 1-4. Disini Mourinho unggul hampir 60% mutunya daripada tim saya teman-teman. Mutu yang cukup luar biasa ya teman-teman. Kemudian Alken City FC, ini saya juga menang 2-0, sisa lebih kurang 10% teman-teman. Oke, ada lagi melawan Epokone. Itu Epokone adalah tim salah satu tim yang cukup hebat bagi saya teman-teman. Beberapa kali mencoba, saya bilang cukup sulit untuk mengalahkannya. Namun dengan formasi ini saya berhasil menang tipis atas Epokone. Dan terakhir mencoba melawan Resat, saya juga berhasil menang 2-0. Dan tim saya rata-rata menggunakan formasi ini menguasai pertandingan ya teman-teman ya, ball positionnya menang ya. Dan di pertandingan ini kebetulan sang manajer hadir ya teman-teman. Oke, berikut adalah cuplikan pertandingan melawan. Kemudian menghasilkan gol di 2 pertandingan terakhir persahabatan saya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau suka nonton, like, share, subscribe dan komen. Terima kasih.